Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah, teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai bursa calon presiden, karena beberapa hari ini sudah mulai ramai teman-teman calon-calon presiden bermunculan di publik. Juga, lembaga survei juga telah melakukan kajiannya. Ada beberapa orang yang unggul dalam surveinya. Sebut saja namanya Pak Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Puan Maharani, Ridwan Kamil, dan sebagainya. Tetapi nama itulah yang sering muncul di lembaga survei. Hari ini teman-teman, Pak Prabowo lewat Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra, sudah menyampaikan bahwa Pak Prabowo adalah salah seorang yang akan maju dalam bursa calon presiden di 2024. Kemudian kemarinnya juga muncul nama Ganjar Pranowo yang diusung oleh beberapa relawan pendukung Pak Ganjar Supaya Pak Ganjar juga maju dalam Pilpres 2024 Namun di PDIP sendiri ini dilarang kader Ini memunculkan dirinya sendiri sebagai calon presiden Karena calon presiden bagi PDIP itu adalah di tangan ketua umum Megawati Soekarno Putri. Nah itu teman-teman sekilas tentang calon presiden Nah, yang menariknya teman-teman, kali ini ada nama Puan Maharani yang diusung menjadi calon presiden. Ada relawan yang ada di Malang ini sebagai pendukung Puan mendeklarasikan Puan calon presiden. Padahal sebelumnya Ganjar ini dicalonkan ini ruamis sekali di sana. Artinya ada warning-warning peringatan-peringatan kepada Pak Ganjar terkait deklarasi calon presiden bagi Ganjar Pranowo. Tetapi kali ini Puan Marani juga begitu diusung oleh sekelompok relawan dari Puan Marani untuk menjadi calon presiden. Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya. Kita ambil berita teman-teman dari Kumparan News. Relawan deklarasikan kemampuan di Malang dorong maju di Pilpres 2024. Nah ini sudah mulai ramai teman-teman calon-calon presiden yang sedang didukung oleh para relawan supaya maju di Pilpres 2024. Kali ini Puan Maharani, Ketua DPR, juga putri dari Megawati Sukarno Putri. Nah bagaimana jadinya kalau putrinya Megawati sendiri ini dicalonkan menjadi calon presiden? Padahal kemarin kalau Ganjar ini dicalonkan menjadi calon presiden ini rame. Bahkan ada peringatan-peringatan kepada Pak Ganjar. Tetapi bagaimana dengan Puan Maharani? yang diusulkan untuk menjadi calon presiden. Para relawan dan pendukung Puan Maharani di Kabupaten Malang, Jawa Timur mendeklarasikan kemampuan pada Minggu 10 Oktober 2021. Mereka ingin Puan Maju menjadi calon presiden pada pemilu 2024. Berarti hari ini teman-teman deklarasi kemampuan supaya Maju di Pilpres 2024. Ketua DPD Gema Puan Jawa Timur, Nanang Sutrisno, mengatakan deklarasi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa sosok Puan Maharani memiliki banyak pendukung. Kami mendeklarasikan Puan Maharani Presiden Indonesia 2024. Dukungan bisa diberikan kapan saja, tetapi yang pasti kami sudah menciptakan momentum, kata Nanang dikutip dari antara. Jadi Ketua DPD Gema. Nanang ini sudah mendeklarasikan Puan Maharani calon presiden 2024. Nanang menjelaskan langkah deklarasi dukungan kepada Puan perlu dilakukan karena sudah banyak relawan dari calon presiden lain mulai muncul menyongsong Pilpres 2024. Deklarasi kemampuan baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Malang. Diharapkan Ketua DPR RI ini bisa diperhitungkan sebagai salah satu capres potensial di 2024. Ini menunjukkan bahwa Puan Maharani itu juga punya kekuatan dan pendukung yang layak diperhitungkan, ucap Nanang. Ia menambahkan para relawan ini memilih sosok Puan Maharani untuk menjadi capres karena berbagai pertimbangan. Di antaranya adalah Puan merupakan sosok pekerja keras dan tidak banyak bicara. Selain itu, mereka menilai Puan Maharani merupakan sebagai sosok negarawan yang sudah diakui, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Ex-Menko PMK itu juga memiliki semangat yang kuat. Tidak banyak bicara, banyak kerja maksudnya. <gif> Alasan yang paling berdasar adalah Puan mempunyai semangat yang kuat untuk tetap menjamin tegaknya NKRI Undang-Undang Dasar dan Pancasila, baik kami itu adalah harga mati, tutur Nanang. Lebih lanjut, kemampuan di Kabupaten Malang ini diinisiasi oleh para relawan pendukung Puan Maharani dan berbagai macam latar belakang sedangkan Jatimur sudah terbentuk kemampuan di 18 Kabupaten Kota. Meski belum ada partai politik yang mengeluarkan rekomendasi bagi Puan Maharani untuk menjadi Capres 2024, Kemampuan berharap PDIP akan memberikan rekomendasi kepada Puan Maharani. Nah itu teman-teman satu sosok yang didukung oleh para relawan untuk maju menjadi calon presiden. Beliau adalah Puan Maharani putri dari Megawati Soekarnoputri. Nah teman-teman kalau kita melihat beberapa lembaga survei, pernah disurvei ada Pak Prabowo, pernah pak prabowo ini mendapatkan ranking pertama dengan suara terbanyak kemudian yang kedua ada pak anies baswedan ini juga punya eh, elektabilitas yang cukup tinggi sehingga masuk dalam berbagai lembaga survei kemudian ada pak ganjar pranowo ini juga punya suara yang cukup signifikan kemudian ada ridwan kamil ini juga muncul sebagai calon presiden yang diunggulkan dan yang terakhir adalah nama Puan Marani. Kalau kita melihat beberapa elektabilitas, Puan ini tidak terlalu tinggi, artinya masih kalah jauh dari Prabowo, kemudian dari Ganjar, dari Pak Anies. Ini kalah jauh, tetapi kali ini memang dimunculkan Puan Marani agar supaya elektabilitasnya ini e, terdongkrak. Jadi, karena elektabilitas penting. Karena dengan mengukur elektabilitas punya peluang yang cukup besar berapa suara yang akan didapat di Pilpres 2024. Karena itu kalau kita melihat beberapa wilayah kota ini banyak muncul gambar-gambar Puan Maharani. Memang di situ tidak menjelaskan Puan calon presiden, tetapi gambarnya, gambarnya ada di mana-mana. Kemarin juga terlihat ada gambar Erlang Kartato kemudian berdampingan dengan Puan Maharani. Dan ini cukup banyak gambar-gambar seperti itu. Apa maunya, saya pikir maunya ya di 2024 untuk apa? Pasang gambar, kalau tidak dalam rangka pemilu. Walaupun yang memasang, yang menyewa tempat untuk memasang baliw itu tidak mengatakan ini adalah calon presiden. Tetapi, bahasa politiknya kita semua sudah paham bahwa intinya untuk menuju 2024. Nah teman-teman, ketika Puan Marani dimunculkan sebagai calon presiden, berarti ini menambah sosok calon-calon presiden selain Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Semua akan bersaing di 2024. Nah karena yang nanti jadi presiden itu hanya satu, maka perlu adanya kekuatan koalisi yang cukup signifikan. Seperti Pak Prabowo sendiri, ini tidak bisa partainya mengusung sendiri, harus berkoalisi dengan yang lain. Kecuali dari PDIP, ini bisa mengusung calon presiden. Tetapi, PDIP sendiri, kalau tidak didukung oleh partai koalisi, saya pikir juga akan kesulitan untuk mendapatkan suara terbanyak. Karena itu, semua harus berkoalisi, termasuk juga Pak Anies Baswedan. Kalau maju menjadi calon presiden, tentu harus berkoalisi dengan partai politik, dan ini adalah hal yang harus dilakukan sejak sekarang, menyusun kekuatan menyusun langkah agar e, tertongkrak elektabilitas sampai 2024. Bagi Pak Prabowo sendiri kita melihat beberapa survei ini sudah mulai turun elektabilitasnya. Walaupun hari ini e, Ahmad Muzani sudah mengatakan bahwa Pak Prabowo akan maju di Pilpres 2024. Nah untuk bisa maju menjadi calon presiden dengan suara yang cukup signifikan maka harus meningkatkan elektabilitas. Bagaimana cara meningkatkan elektabilitas? Menurut saya, Pak Prabowo harus banyak terjun ke lapangan, terjun ke daerah konsolidasi. Masalahnya sekarang adalah Pak Prabowo sebagai Menhan, jadi tidak mudah melakukan konsolidasi turun langsung ke lapangan karena beliau bertugas sebagai Menteri Pertahanan, bukan mengurusi partai politiknya saja. Karena Pak Prabowo punya waktu, tidak banyak karena beliau fokus di... Kementerian Pertahanan. Padahal yang diperlukan adalah sekarang kalau maju menjadi calon presiden harus dalam dua tahun ini meningkatkan elektabilitas. Cara meningkatkan elektabilitas tentu harus banyak turun ke daerah, membangun konsolidasi, membangun jaringan, membangun komunikasi dengan masyarakat bawah itu adalah hal yang harus dilakukan kalau ingin elektabilitasnya itu naik tajam. Tetapi selama itu tidak dilakukan maka ya akan kesulitan Pak Prabowo untuk menjadi e, orang yang mendapatkan suara terbanyak di Pilpres 2024. Nah itu teman-teman Puan Marani yang hari ini sudah dideklarasikan oleh para relawannya untuk maju di Pilpres 2024. Apakah Puan Marani mampu mengalahkan Prabowo Subianto? mampu mengalahkan Pak Anies Baswedan atau mungkin bisa mengalahkan Ganjar Pranowo. Karena untuk menjadi RI1 ternyata hari ini tidak mudah. Karena semua kader, semua kandidat ini punya potensi yang sama-sama kuat. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.